Upaya kamu untuk saling memperbanyak itu berakhir. Ada dua makna yang dikemukakan. Berakhir sampai kamu pergi ke kuburan. Bukan cuma satu kubur, makabir, banyak kubur. Untuk menunjukkan bahwa orang tuaku lebih hebat dari orang tua kamu. Ini jasanya begini, ini begini, kumpul semuanya itu. Itu satu. Yang kedua maknanya, sampai kamu menziarahi kubur, dalam arti sampai kamu mati. Ya toh? Nah, orang yang ke kubur itu dinamai ziarah kubur. Ziarah itu artinya mengunjungi suatu tempat untuk waktu yang tidak lama dan tidak untuk menetap. Kita ziarah kubur kan tidak lama. So, ziarah kubur. Orang yang mati itu ditaruh di kubur, itu tidak lama. Dia hanya ziarah di sana. Karena tempatnya bukan di sana. Tempatnya setelah dia mati di sorga atau di neraka. Maka dikatakan ziarah kubur. Jadi orang yang mengatakan meninggal tempat peristirahatan terakhir. Itu tidak benar. Karena bukan terakhir. Ya, bukan terakhir. Itu sementara. Itu bukan ziarah terakhir. Kunjungan pendek sementara ke kubur. Iya, itu tidak benar. Iya, ziarah itu. Dan orang yang di alam barzakh itu sebenarnya merasa sangat singkat. Disitulah antara lain dalam konteks, konteks agama, itu relativitas waktu. Itu orang yang tidur tidak merasa waktu. Ya. Tiba-tiba bablas. Iya kan? Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih. Kan berapa lama kita ini? Setengah hari aja. Karena yang tidur tidak ada aktivitasnya, tidak merasakan.